sebagai potensial buyer. Nah itulah kira-kira rekan-rekan. Tersangka total semua ada 4 saya sebutkan tadi, ya. 3 warga negara Indonesia, 1 warga negara Malaysia yang tertembak mati. Kemudian barang bukti yang disita selain 12 mesin cuci, di dalamnya terdapat 241,783 kilogram sabu. Ini 241, hampir 242 kilogram sabu. Nah, nilainya ini cukup tinggi, ya, cukup mahal. Kemudian ini saya kira ke jajaran Polda Metro Jaya termasuk salah satu yang besar, meskipun bukan yang terbesar. Yang terbesar ya yang tahun kemarin yang menggunakan kapal Wanderlust ditangkap di daerah Cilegon, ya, Cilegon Banten, sebanyak 1 ton. Dan kemudian lebih kurang 30.000 butir ekstasi. 30.000 butir ekstasi. Uang tunai 2,775 miliar. Jadi lagi sebagai potensial buyer. Nah itulah kira-kira rekan-rekan, sekali lagi kita masih banyak kekurangan mungkin, tapi yang jelas kita terus berusaha